itu ternyata sangat mudah sekali karena kita hanya campur mencampur aja gitu ya. Jadi Mbak Neti silahkan coba, ada apa aja nih di dalamnya nih? Pertama tahu. Tahu ya. Masih bersama saya Bara di Gula-Gula dari Kebun Raya di Cibodas. Dan sekarang saya ditemani oleh salah satu pemenang dari Craft Chef Duo, yaitu adalah Mbak Kwen Neti. Selamat pagi Mbak. Pagi. Mbak Neti ya aku panggilnya ya? Iya. Mbak Neti dari mana sih asli? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Kapan datangnya? Baru pagi. Baru aja? Iya. Masih capek? Enggak? Semangat. Semangat. Dong. Kita mau masak semangat. Iya, iya dong. Mbak Neti selamat ya telah memenangkan Craft Chef Duo ini. Ore Mbak Neti. Dan Mbak Neti, resep yang dikirimkan waktu itu adalah rolade gandum kejumo. Idenya dari mana sih sebenarnya mendapatkan untuk membuat ini sampai menjadi pemenangnya Craft Chef Duo ini? Idenya dari mana sih, Mbak? Idenya sih dari papa ya. Dari papa? Oh gitu. Mbak Neti, oke. Ini saya waktu lihat pertama kali, saya lihat bahannya tuh banyak sekali ya. Tapi ternyata waktu tadi kita sudah menyiapkan sebelumnya, itu ternyata sangat mudah sekali karena kita hanya campur-mencampur aja gitu ya. Jadi Mbak Neti silahkan coba, ada apa aja nih di dalamnya nih? Pertama tahu. Tahu ya. Tahu. Tahunya boleh pakai tahu apa aja ya? Iya, boleh. Kalau ini pakai tahu telur soalnya, jadi dia lebih lembut. Ini berapa banyak ini? 150 gram iya. Ya, 150 gram tahu kita hancurkan. Terus, daging ayam. Ini adalah daging dada ayam sebanyak ya, 250 gram yang sudah dicacah ya. Udang 250 gram. 250 gram juga. Kalau di Surabaya udangnya udang apa namanya? Udang windu. Udang windu. Aku baru dengar tuh jujur waktu aku baca resepnya Mbak Neti istilahnya udang windu, makanya ini saya oatnya tanya, dimasukkan. Udang windu tuh yang besar-besar gitu ya. Iya. Oke, udang jumbo barangkali kalau misalnya ada. Jagung masuk. Jagung masuk. 50 gram. 50 gram. Oke. Okay. Buncis sama wortel masuk semua ini 50 gram. 50 gram. Oke. Okay. Boleh dicacah aja atau harus diulek nih? Boleh terserah. Boleh terserah. Iya. Enak masak sama Mbak Neti ya gampang juga. Terserah. Hampir mirip-mirip nih kita Mbak Neti ya aturannya. Oke, okay, ini terus, kita campur ya. Heeh, dicampur dari satu. Boleh aku nyampur enggak Mbak Neti? Cih, aku nyampurnya. Boleh, boleh, boleh. Dan keju craftnya tentu saja ini harus dicampur. Ada berapa banyak nih? 250. Oke. Okay. Vitamin D-nya itu ada terkandung di dalam keju craft ini. Dan kalsiumnya juga yang penting. Karena kalsium itu berperan dalam pembentukan tulang. Kita tukang masak tulangnya harus kuat soalnya Mbak Neti. Untuk nyampur, untuk ngangkat-ngangkat wajan gitu. Makanya tulang kita harus kuat makan keju, keju craft. Dan juga untuk mempertahankan kepadatan gigi. Itu juga penting ya, kepadatan gigi. Kenapa? Karena kita harus makan seumur hidup. Jadi gigi kita harus kuat, ya kan? Oke, okay, dan ini sekarang saya panaskan kukusannya. Karena ini nanti dikukus ya, Mbak iya. Neti. Dan tadi kita sudah menyiapkan, ini adalah dadaran. Dadaran ini itu dibikin dari 3 butir telur tadi yang dikocok dengan 3 sendok makan 3 tepung. Sendok makan tepung yang diencerkan dengan 1 sampai 2 sendok makan air, kemudian ini kita kocok dan dibikin dadar. Dadarnya ini nanti yang akan membungkus adonan yang dengan keju craft ini ya, Mbak Neti. Dan masak itu sangat menyenangkan ya enggak? Kamu tuh sangat menyenangkan sekali ya. Kamu kayaknya kelihatan nih. Tadi soalnya jujur waktu belum mulai syuting kelihatan senewen Mbak Neti, tapi sekarang mukanya udah sangat ceria sekali, udah ketawa sekali kita karena udah mulai masak nih di sini. Udah. Untuk sausnya itu kita campur 3 sendok makan mayones. Betul kan, Mbak Neti? Iya. Ya. Kemudian kita campur dengan 2 sendok makan saus tomat. Saus tomat. Ya. Ini saus cocolannya ya, Mbak Neti ya? Iya. Dan juga 2 sendok makan saus sambal ya. Oh, oke. Okay. Daun pisang. Daun pisang, ya. Oke, okay. Kenapa dibungkus dengan daun pisang? Soalnya kan ini dari telur ya. Iya. Kalau langsung dikukus, dia lengket gitu loh. Oh, oke. Okay. Jadi nggak bisa padat ya. Menyenangkan masak dengan Mbak Neti. Kasih tips-tipsnya banyak sekali ini. Tiga. Ini langsung ditaruh? Iya. Ya. Mayones sudah ada rasanya. Sudah ada rasanya ya. Oke, okay. Ini dikukus. So. Matang. Sudah matang.
Tolong nggak di iris-iris. Saya iris sedikit tomat ya buat hiasan ya, biar ada warnanya ya Mbak Neti ya. Ini emang kelihatannya mantap. Aku boleh mencobanya nggak Mbak Neti? Boleh. Boleh.